Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Coy, jadi halo Smartrotor semuanya dan warga Roblox semuanya. Dimana kalian berada, semoga kalian sehat terus. Nah, jadi di game trade itu ada update minor lagi coy. Kemarin baru update, kan update lagi, GG nggak? Lebih tepatnya sih ini update-nya tuh kalau gue baca Wait for a minute. Yang gue baca sih ada tambahan satu kode ya. Jadi nanti kita redeem. Jadi kode sebelumnya mungkin udah expired ya. Banyak yang bilang sih udah expired ya. Ini kode yang baru coy. Oke, terus ada kode sebelumnya kadaluarsa. Iya, emang kadaluarsa. Terus memperbaiki ukuran My Bag Mercy yang kemarin kita review tuh. Emang memperbaiki ukuran. Emang kemarin kegedean dia? Aduh, lupa gue. Padu tes aja coy. Ya, pokoknya itulah perbaikan ya. Terus ada penambahan mobil pajangan nih di Toyota ya. Sebelumnya kan kosong melompong ya. Nah, sekarang ada nih unit-unitnya tuh di dalamnya ya. Terus memperbaiki book seperti biasa. Dan ada plat nomor baru. Jumlah plat nomor menjadi warna putih. What? Wait. Plat nomor putih coy. Menarik. Plat nomor putih. Emang plat nomor putih ya? Coba kita coba ya. Mobil apa ya? Mobil joget tuh. Ada ownernya langsung coy. Nah ini juga nih mobil ini apa namanya? Coming soon ya. Ini coming soon. Mobilnya joget ya, GG gak? Emang dia platnya putih ya? Woi, sekarang jadi putih coy. Tuh platnya putih ya. Wow, menarik nih. Platnya putih. Sekarang tuh platnya tuh udah putih semua coy di game trade ini. Jadi keren banget. Coba deh, kita coba satu-satu ya, lihat ya. Kalau taksi ya, taksi sih masih koneng ya. Cilok, si tukang cilok. Si tukang cilok dia platnya udah putih juga tuh, keren. Ini juga mobil ya udah plat putih juga, keren dia. Kerasanya tuh kalau plat putih tuh kayak di luar negeri coy. Keren GGWP ya. Kalau ini, kalau mobil golf, oh mobil golf sekarang jadi plat putih ya. Kalau kemarin kan masih plat merah. Maksudnya huruf fontnya masih merah coy. Nah kalau Alphard penjabat gimana nih? Woi sabar coy. Kalau Alphard penjabat, oh jadi plat putih juga ya. Sekarang bukan RFS lagi, sama RFF. Terus apa lagi ya? Dodge. Nah ini nih Dodge. Oh Dodge dia masih plat merah. Ini merah ya, bener kan? Ya merah ya, platnya plat merah coy. Platnya plat merah. Terus yang terakhir ini ada Avanza Rongsok yang kemarin kita sempat review. Buat kalian yang mungkin penasaran bisa cek video gue sebelumnya. Oke, jadi itu dia update terbaru dari game trade ini ya. Di truknya di mana? Kalau dari mobilnya kayaknya nggak ada yang baru deh. Tapi nanti kita coba lihat ke dealer Toyota ya. Mungkin dealer Toyota tuh kayak gimana sih ininya. Buset, mobilnya kenceng juga. Wes, waduh. Arah, celaka kakaan, ey. Oke, jadi, nah sekarang itu dia ada unit display-nya nih. Kita coba unit display-nya ya. Wih, apa tuh? Wait. Nah, ini ada Veloz. Ada Veloz juga, ada HiAce Premio, sama Fortuner. Dia unit display-nya ini ya. Mungkin kalian penasaran tuh, unit display seperti ini. Set. Wes, parkur bos, gila GGWP gak tuh adik-adik. Kalau dari mobil sih kayaknya nggak ada yang baru ya, kayaknya ya. Oke, cuma segini sih. Ini juga tempat modif masih sama, ya cuman itu di sih. Update-nya minor ya, bener-bener minor coy. Jadi ya itu. Buset. Wow, ini nih mobil coming soon. GGWP. Nah ini mungkin kalian penasaran mobil Mercedes-Benz Maybach ya. Kalau sebelumnya kan kemarin kan kita nyoba yang sedannya ya. Ini versi SUV-nya coy. Ini kayaknya strobo deh. Udah ada Wuling R juga nih. Dan Wuling R-nya juga coming soon coy. Nuh, jadi mungkin kalian penasaran Wuling R nih. Nah seperti ini coy. Buset keren juga ya. Buset itu duit sampai 900 triliun tuh gimana ceritanya ya. Oh ya developer coy. Oh co-owner sorry. Keren ya. Wow, ini mobil-mobil I'm coming update coy. Wow, ada dua. Nah ini yang versi apa ya? Oh yang versi ini coy, apa namanya, emergency ya kayaknya. Emergency mobil lucu ya. Mobilnya tuh imut ya. Kalau lihat mobil-mobil kayak gini tuh imut banget sumpah. Lucu ya tuh. Oh iya lupa adik-adik, redeem kode. Ya ampun, sabar-sabar ya, kita kopas dulu coy.
kalau yang kode apa 30 SPKI ya, itu tuh kayaknya udah expired deh. Mana sih kode? Nah ini nih kode nih, set, redeem. Nah sekarang nambah kan. Kalau tadi gua pakai spasi, sorry ya. Oke, mantap jiwa coy. Oke coy, kita coba mobil yang akan hadir di I'm Coming update ya, atau di update selanjutnya ini. Mercedes-Benz. Ini versi yang strobo ya. Mungkin ntar pasilis ada yang versi biasanya ya. Pokoknya speknya sama aja sih. Jadi kita coba test top speed seperti biasa dikadik. Itu mobil gua malah ngalangin ya. Lupa belum dihapus anjir. Kalau nyalin strobo dan lain-lain, biasa ya di sini ya. Mana sih? Oh, gila, GG nggak? Lu lihat. Siapa di sini suka strobo? Nah, ini ada nih. Ntar di I'm Coming ya. Kalau dari klasonnya sama aja sih. Tuh, sama aja ya. Ini nih, kayaknya ini beda nih. Nah, jadi kurang lebih seperti ini spesifikasinya dari si GLS 600 Maybach. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau lampu senya dia kurang lebih seperti ini, Mang. Tuh, mantap banget ya. Ini dari lampu lampunya dia seperti ini. Oke, langsung aja kita coba, let's go. Kalau di sini susah ya. Bentar. Kita coba 0 sampai 100 dulu berapa ya. Oke, jadi ini dia spesifikasi dari Mercedes-Benz GLS 600. 600 kan? 600 Maybach. Soalnya dia kayak gini, langsung aja kita coba 0 sampai 100 berapa dan ya 0 sampai 100 berapa? 1 2 3. Bentar, rame euy. Tuh kan, sudah pasti, sudah kuduga. Mesti ekstra sabar, coy. Sabar, coy. Aku mau nyobain 0 sampai 100 dulu bentar ya. Adalah jalur the best way aja deh. Oke, untuk 0 sampai 100 ini dia, let's go. Oke, ini dia. Waduh, jalannya belok lagi. Sabar, sabar, sabar. Nah, untuk 0 sampai 100 kalian bisa lihat aja di subtitle ya. Ini kita cari top speed-nya. Top speed-nya kekejar nggak ya? Oke, sabar, sabar, sabar. Wah, kayaknya nggak kekejar deh. Wah, nggak kekejar ya. Malah nggak kekejar ya. Mobil nyangkut lagi. Kayaknya nyari top speed susah ya ini mobil ya. Mesti di tol kayaknya ya. Nah, jadi ini dia wujudnya dari mobil. Kita coba ke tol deh. Nah, jadi ini wujudnya dari mobil Mercy ya. Wow, oh itu. Ini malah ditabrak lagi. Oke. Waduh, laka. Laka, lur. Oh, hilang, coy. Udah diilangin. Waduh. Oke, sabar, sabar, sabar. Susah nyari top speed ya. Mungkin nanti aja kali ya di nek. Kalau udah rilis kali ya. Coba, kalian liatin deh. Ini Wuling. Wuling sama Mercy. Gede Mercy anjir. Udah jelas ya. Nah, ini nih wujud dari dua mobil yang akan datang di treat update selanjutnya ya. Oh ya Mang, itu ada air suspensi juga pencet. Hah? Wah, serius kah ada air suspensi? Coba kita bentar ya. Pencet plus sama min. Loh. Gila, ini ada suspensi. Ada suspensi, keren ya. Buset, mobilnya jadi gini anjir. Gak sabar, gua ini dulu. Jadi dia tuh bisa diatur ya suspensi. Bisa ceper banget. Bisa gini, gila, keren banget anjir. Tuh, es, gila, keren. Keren ya. Ditabrak anjir. Tapi keren sih. Ada suspensi juga coy. Keren ya. Tuh. Bisa ceper. Lumayan ceper. Biasa aja.
makin tinggi ada yang udah kayak mobil yang ada di GTA tuh, mobil gede coy, jadi mobil wagon. Oh, gue kira ada belah tak. Oke coy, kita coba wheeling airnya. Jadi wheeling air tuh dia kayak gini ya spesifikasinya. Kalau dari lampunya dia kurang lebih seperti ini. Kalau lampu sennya dia di bawah ya. Platnya juga udah biru juga, mantap banget. Kalau dari lampu malam dia seperti ini. Set. Ini kalau malam keren ya. Kalau dari lampu rem dia kayak gini. Mantap ya. Kita coba 0 sampai 100 sini ya. Oke, 0 sampai 100. Bisa lah ya. 0 sampai 100 di sini mah cetek ya. Ya cuma 102 coy. Simple ya. 102 aja coy. Keren ya. Oke, ini mobilnya lucu banget sumpah. Keren ya. Mobil lucu. Nah, ini spesifikasi kalau misalkan gelap coy. Wah, ini bener-bener luar biasa keren anjir. Keren ya, mobilnya tuh unik. Nah, kalau mundur dia 27 km ya. Bisa freestyle lah gitu. Set, gila keren ya. Keren banget sih. Ini ntar gua beli deh ini. Buat ini ya. Oke bang, jadi mungkin oke, kayaknya muat 4 orang ya. Iya, di dunia aslinya juga sama, 4 orang. Suara listriknya tuh bener-bener kayak gitu mah, jadi perfecto ya. Oke bang, mungkin kayak gini dulu aja. Kita mencoba mobil terbaru yang akan hadir nanti di update selanjutnya ya. Mungkin ya, jadi nanti kita tunggu aja. Ini dia spesifikasi dari mobil Mercy yang baru, GLS Maybach sama si Wuling Air ini ya kan. Di Discord juga kan udah ada ya, I'm coming ya. Berarti ya di update selanjutnya. Jadi tinggal ditunggu aja coy. Jadi mungkin itu dia mobil terbaru yang akan hadir di game treat ini. Jangan lupa subscribe buat game belum, like juga sebanyak-banyaknya dan komen juga di bawah. Nanti kita tunggu mobilnya rilis. Nanti gue pengen beli mobil ini lucu ya. Oke, jadi mungkin sampai jumpa di next video Roblox game treat lagi mang. Bye-bye.